Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Pipit Riananda dari kelas 1 Teknik Mesin A akan membuat gambar 2 dimensi dengan menggunakan software AutoCAD. Gambarnya seperti ini. Mari kita lanjut ke tutorial ini. Yang pertama, kita membuat terlebih dahulu etiketnya. Panjangnya 120 dan lebarnya 29. 257. Lanjut garis tepinya yaitu 400 dan 277. Itu kita bisa move. Kita bisa move panjangnya yaitu 10 dan sudutnya yaitu 45 derajat. Setelah itu kita bisa tambahkan lain garis, luruskan terlebih dahulu ke atasnya yaitu 37,5, ke sampingnya yaitu 400. Setelah itu kita copy selection 112. Setelah itu kita copy selection lagi 30, 65, 95, 138, 148, 168, 188, 213, 233, 253. Setelah itu bisa kita copy selection lagi bagian ini dengan 7,5, 15, 22,5, dan 30. Setelah itu kita trim atau kita hapus bagian yang tidak berguna, bagian yang tidak digunakan ini. Ini terus ini dari sini ke sini. Nah, selesai. Selanjutnya ini. Nah, selanjutnya kita tinggal dikasih keterangan-keterangan nama instansi dan lainnya. Di sini supaya mempercepat waktu, kita langsung saja ke tutorial membuat gambarnya. Pertama yaitu kita buat terlebih dahulu lingkaran dengan diameter 76. Kedua, diameternya yaitu 50. Maaf, ini itu 58. Diameter lagi 36. Terus diameter lagi 26. Diameter lagi 32. Terus diameter lagi yang terakhir yaitu 10.
Nah, yang ini kita kasih tipis-tipis. Nah, setelah itu kita buat diameter di sini 8. Kita polar. Buat lingkaran lagi, meternya 58. Setelah itu kita buat lingkaran. Di sini itu 8. Nah, diameternya itu 8. Kita polar. Selesai. Lanjut kita inline. Ke atas yaitu 38. Setelah itu kita buat lingkaran. Satu, setelah kita buat lingkaran di sini, meternya 10. Dan 24. Itu kita bisa line di sini ke tangan. Setelah itu kita mirror. Setelah itu kita bisa hapus bagian-bagian yang tidak digunakan. Ini juga kita hapus. Setelah itu kita bisa trim. Setelah itu kita mirror. Itu kita bisa hapus. Nah, lanjut kita bikin
tampilan sampingnya. Lebar dan lebarnya 100. Setelah itu kita bikin line. Sini 45. Ini 36. 45. Nah, setelah itu kita bikin line lagi. Sini 10. Sini lagi berarti 76. 10. Setelah itu kita buat ini. Bentar. Ini kurang. Plus itu kita bikin link lagi. Plus setelah itu kita bikin line. Itu bagian sini. Ini kita langsung mirror. Nah, selesai. Ini karena kita kelihatan, jadi harus titik-titik. Jadi kita hapus terlebih dahulu. Kita buat garis bantu. Lanjut seberas ini. Setelah itu kita hapus, kita bikin
circle lagi dengan diameter 8. Itu kita hapus, terus lingkaran ini dan lingkaran ini terganti ke, nah setelah itu lanjut lingkaran ini sini saja dan lurus. Setelah itu kita buat garis lagi. Itu kita trim. Setelah itu kita mirror. Kita ganti dengan garis strip. Mohon maaf. Ganti dan strip. Setelah itu kita bikin line lagi. Ini pakai ini. Sini. Itu kita bikin line. Setelah itu kita trim biar rapi. Setelah itu kita mirror. Setelah itu kita hapus. Nah, setelah itu kita bikin lain. Sini keluarin.
Setelah itu kita hapus bagian yang tidak digunakan. Itu kita chamfer. Di sini kita buat tiga-tiga. Nah, itu kita bikin lain. Hapus. Kita mirror. Kita hapus lagi. Setelah itu kita kasih garis titik-titik. Nah, selesai, kita bikin garis lagi. Kita bikin lain. Nah, selesai. Setelah itu kita tinggal kasih warna kuning. Ya, kita bikin lain. Kita hapus bagian yang tidak digunakan. Thank you.
Setelah itu kita ini kita copy. Nah, oke, ini kita hapus dulu. Terus kita tinggal di sini. Nah, selesai gambarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.